Hari ni nak kena delivery macam-macam kuih ni. Haa, ni banyak kuih ni. Nampak ni? Nampak kau nampak ni? Haa, ni kita nak delivery hari ni menggunakan lori yang paling laju sekali. Haa, okey. Jadi, hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi, Syafiq Aiman. Dan hari ini kita akan bermain game Forza Horizon 4. Dan hari ini kita akan bawa satu truck ataupun mempunyai monster truck yang boleh membawa kuih raya ni dengan selamat kot. Jadi kepada korang yang masih baru di channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan let's go, kita bermain game Forza Horizon. Let's go, let's go, let's go. Mercedes Tank Full 24. Ini merupakan satu lagi truck yang ada dekat dalam game ni. Tengok dia tulis, we will truck you. Okey, dekat dalam game ni ada beberapa truck yang korang boleh beli. Yang pertama, yang paling orang kata paling laju, dan saya pernah buat video ni, Iron Knight 2016 Volvo punya model. Memang sangat cantik rupa dia pun, futuristic. Dan yang paling penting, laju, padu dan padu lah saya cerita. Ada lagi dua model yang korang sebenarnya boleh beli. Dan harga dia lebih murah daripada yang tu. Itu harga dia, Masya Allah. Ini harga dia baru masyarakat. Yang ni harga dia tak mahal, RM500,000 saja. Dan yang bawah sana ni Unimog. Unimog ni RM100,000 je. Tapi hari ni saya dah ada beli dah yang Tankpool 24 Racing Truck Mercedes-Benz tahun 2015 ni. Bapak aku cakap blablabla. Jadi ni merupakan truck. Oh, tak muat screen. Besar gila. Okey, ni merupakan boleh zoom. Okey. So ini truck dia macam biasa, truck yang biasa. Lampu dekat dalam tu memang function, memang function. Okey. Jadi kita boleh buka depan ni. Itu dia. Ini enjin truck kat depan ke belakang? Belakang rasanya. Okey, lepas tu tepi ni ada biasa-biasa, ada pintu, besar gila pintu dia. Bapak dalam saya ada roll cage weh. Kejap, ni kita buka pintu ni, kita try masuk boleh tak? Boleh masuk tak? Tak kasi masuk eh. Aku dekut. Tak kasi aku masuk. Sekejap. Sini boleh masuk tak? Boleh lah masuk. Nak tengok dalam weh. Tak bagi masuk. Okay, it's okay, it's okay. Dia tak kasi masuk. Tak ada hal. Sekarang kita keluar dulu dari tempat ni. Okay, dan kita pergi tengok dekat bahagian customization. Aku rasa hari ni aku prefer pakai tune orang je lah. Okay, sebab tune-tune ni, kalau lagi-lagi lori ni susah nak tune dia. Bapak dia. Okay, jom kita tengok populariti paling tinggi sekali. Ini dia populariti paling tinggi sekali. Kita boleh dapat 1790 kilowatt, 6000 newton meter of torque. Gila lah. Dan yang lain ni berat ni, benda ni semua dia terpaksa, orang kata terpaksa ubah sikit, tapi tak apalah. Mana ada hijau pun. Ni hijau. Tak apalah, kita ambil ni. Ini dia, dia tulis apa? Dia tulis speed. Mana ya? Betul lah dia, nampak. Kita ambil ni je. Lagipun dia punya owner dia ranking pun untuk tune dia 15. So level 15. Dan dia ada popularity yang 5 star confirm. Memang sedap-sedap ni. Dia tuning si cun-cun ni. Tips ambil yang biasa. Okey. Woi, bapak mahal. RM114,000. Tak apalah, tak apalah. Demi kuih raya Mak Kiah, aku sanggup hantar. Aku sanggup hantar. Alright, guys. Apa hal? Mana pergi delivery dia, Mat? Tadi bukan delivery ke? Aku tekan apa tadi? Sudah livery hilang. Lantak dia lah. Jadi, korang boleh nampak kat sini, dia ada spoiler yang bapak besar punya. Ini nak boleh terbang spoiler ni, tinggi gila. Lepas tu ada tukar rim, tukar tayar, ada roll cage kot. Tak tahulah apa benda. Kau tengok rim semua dah tukar. Dengar sikit bunyi enjin dia. Bunyi standard-standard truck lah eh. Kita pakai auto hari ni, kita ada pakai manual. Sebab kau tengok RPM dia 3000 dah habis lah. Alright, the time is now. Sekejap, steering aku sekarang ni tak ada lah seberat sangat. Okay, rasa macam biasa-biasa je. Tak ada berat, tak ringan sangat. Okay, just nice. Just nice. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya pick up dia memang macam macam Aznil betul lah pick up dia.
Okey. Tengok dalam dia, tengok dalam dia. Oi, dalam dia si ada turbo gauge punya tu lah weh. Meter turbo gauge meter. Alamak, handling dia. Wow. Oh, lama lama aku tak bawa truck ni. Lama aku tak bawa truck ni. Woo! Woo! Oi, lama tak bawa truck. Jadi truck ni besar dia. Besarlah juga eh. Tak nampak juga depan. Okey. Handling dia, ya Allah, sakit hati, sakit hati. Tak apa, tak apa, tak apa. Boleh, boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Top speed dia, aku tak tahulah top speed dia macam mana. Gear pun sampai 6, RPM pun 3,000. Aku pun tak tahu cakap macam mana. Okay, corner dia, cara corner dia, dia agak, agak ni sikit lah. Dia bukanlah sharp sangat. Asal lori, oi. Tengok, kau tengok. Kau tengok! Jadi tujuan asal kita hari ni, kita nak delivery kuih raya. Ha, esok dah raya kan? Esok dah raya. Ha, jadi kita ni dah last minute lah ni. Okay, that's why kita kena bawa lori yang berkapasiti berapa ni? 2,000 horsepower. Ha, supaya kita boleh hantar kuih raya tu dengan cepat. Kita ada COD beberapa orang. Ada 5 orang enggak. Jadi kita kena hantar ini kuih raya. Nah, tak nak kena hantar. Kalau tak, esok orang mengamuk. Baik balik sembahyang raya. Lepas tu tak ada kuih raya. Dia akan mengamuk lagi. Baik kita hantar. Aku nak top speed dia dah 200 lebih lah. 250 kali capai 250. Approve. Okay, kita tak top speed sekarang lah. Tarik je lah. Kereta ni, lori ni dia punya transmission ni bukan nak tarik susah pun kan. Okay, jom. Mantap, aku dah tak dapat depan sekarang ni kau. Okay, ada last gear. Oh, dah 200.5. Baik, baik, baik. 200.5. Lori dah 200.5. Woo! Fuih, tengok. Melekat. Sebab dia berat kan. Yang pahal yang korang race dulu kat sini. Okay, 200.5. Korang rasa buat apa top speed dia? Comment di bawah. Comment di bawah sebelum kita capai. 260. 261. 62. Sekejap, jalan ni corner sikit. 67. 68. 69. 270. 271. 272. Pak, kita macam sesi mengira-gira bersama adik-adik kita. 250. Wow! Baik dah. 21. 81. Oh. No, 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 no. Menaiki bukit sikit. Dia tengah climbing sikit. Naik bukit sikit. Kalau tak sampai apa-apa, maknanya 28 tadi top speed dia. Ah, 28. 28. Adakah 28? 28, 28. Tepi lah kereta! Ya Allah, kau masuk simpan aku apa? Okey, 280 km per hour. Itu dia punya top speed dia. Power untuk sebuah lori, sangat power. Kau pernah nampak lori yang 240? Tak ada. Okey, mari kita check alamat eh. Alamat dia. Alamat dia. Rezeki tak salah alamat. Alamak, makcik ni kau bagi ayat deep kat aku pula. Aku nak hantar ke ayah ni. Ini dah malam, dah dekat malam ni. Macam mana eh? Betul lah ni kot. Sekejap, mungkin dia ke rumah dekat area sini je. Okey, jom kita cari, jom kita cari. Okey, lot 07. Lot 07, nombor 07. Rumah 07. Rumah 07, okey. Ini kot rumah 07. Ni kot. Rumah tak salah. Alamat. Bang! Makcik! Saya nak hantar kuih raya, makcik! Buka pintu, makcik! Dah malam raya ni, makcik! Cepat! Saya lambat ni! Lantarlah! Saya balik keluar je lah. Terima kasih! Alamak, sini tak banyak rumah yang kena hantar. Rumah aku dah hantar kat bandar. Ambil kau. Dah kelang kabut, dah kelang kabut, dah kelang kabut, dah kelang kabut dah. Kena buat lori dengan laju! Dengan pantas! Dengan pantas nak hantar kuih raya ni! Makcik! Aduh! Okey, mana pula rumah Cik Kia ni? Cik Kia, Cik Kia, Cik Kia, Cik Kia, Cik Kia, Cik Kia. Mana pula lah rumah dia? Sudah. Bukan kat sini lah rumah dia kot. Weh, aku rasa bukan kat sini lah rumah dia. Aku salah jalan. Tak apa, it's okay. Nasib baik kita ada truck yang capability ni. Sabar. Okey, 3, 2, 1, and action! Drift!
tak ada drift, bagus. Aku dah back on track ya. Aduh, sandai lalu. Woi. Alright, kita kena naik atas tu. Naik atas tu, come on, cepat, cepat, cepat. 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 Umar ada satu makcik Umar tu kat bawah tu. Dia kata kalau tak naik benda ni, kau tak boleh sampai rumah dia. Woo! Yeah, lori terbang. Woo! Cepat, cepat, cepat. Kita pada lori pelik ekstrim atau kuih raya ni. Dah malam raya dah ni. Aduh, aduh. Ah, kita betul-betul depan pintu rumah kita bantai. Depan pintu rumah kita bagi. Ah, depan pintu rumah kita bagi. Ni rumah Cik Kia. Cik Kia, nak kuih raya kau. Aduh, aku dah lambat eh. Sorry, sorry, sorry. Yeah, no, no, already morning. Morning, 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 morning. Okay, jadi sekarang ni waktu subuh. Orang tengah nak pergi solat raya. Tapi sebab diorang pergi solat raya, kita pergi hantar kuih raya. Haa. Oh, salah gear, salah gear, salah gear. Okay, jadi kita bukan nak hantar dekat bandar ni. Bandar ni kita dah settle dah. Sekarang kita nak pergi dekat bandar lagi satu. Okay, kita deliver kuih raya. Tapi dengan cara yang lain. Kita drive through saja. Kita dah terlambat, dah terlambat, dah terlambat. Okay, kita terlambat. Kita check GPS. Nombor rumah 69 80 81 82 83 84 85. Oh, okay, berderet. Berderet, bisnes aku keras. Berderet eh, rumah. Oh, terkebang. Ya Allah. Oh. Kuih raya aku tak hancur kan? Tak hancur kan? Ah, elok lagi. Jadi depan ni ada roundabout. Kita takkan ikut highway. Kita jangan ikut jalan dalam. Kita akan ambil jalan. Kita ambil ke kanan. Ke kanan. Hati-hati bila di jalanan. Ah, sini. Sini ya, senang sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus. Bagus Syafiq, bagus Syafiq. Woo. Woo. Langgar semua tiang elektrik. Langgar semua, kita ada roll cage dalam kereta. Apa ada hal? Kau takut ke? Tak payah takut. Jangan takut. Benda-benda macam ni jangan takut. Korang kena berani menegakkan keadilan. Korang kena berani menegakkan apa benda yang tak tegak. Kita kena hantar eh. Sebelum diorang sampai rumah. Op, 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 op. Alright, cantik, cantik. Dah cantik. Dah. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terlajak weh. Terlajak. Ambil kata wili-wili aku punya lori ni. Okey, ini rumah pertama. Ambil kau kuih raya kau. Rumah pertama. Rumah kedua. Rumah ketiga. Rumah keempat. Rumah kelima. Woo! Ya, cantik. Dah 5 kuih raya kita hantar. Dah 5 kuih raya kita hantar. Mari. Mari, mari, mari. Kuih raya termurah di Malaysia. Okey. Dengan fast delivery. Fast delivery. Fast response. Depan ada rumah lagi. Depan ada rumah lagi. Ah, kita kasih. Kita kasih. Hantar semua. Astaghfirullahaladzim. Woo! Alamak. Makcik. Saya tak sengaja makcik. Okay, mana lagi rumah? Mana rumah lagi aku nak hantar? Mana lagi rumah yang aku nak hantar? Dah tak jauh. Dah tak banyak. Dah tak banyak lagi. Posisi semua dah hantar. Bagus, bagus. Servis yang paling TikTok sekali. Okay. Depan tu ada rumah lagi. Depan tu ada rumah. Tu rumah ke apa tu? Rumah kan? Betul kan? Ambil kau! Ambil kau! Yeah! Tangkut sekali. Kau tengok benda tu. Melekat weh. Weh, terbang! Terbang ke tu? Weh! Illuminati! Okey, ini simpang-simpang yang terakhir eh. Terakhir. Ya, makcik ambil satu. Ambil dua. Ambil tiga. Cantik. Semua makcik-makcik dah ambil kuih raya. Jadi, kuih raya pun aku dah settle hantar. Okey, jadi ini raya pertama eh. Raya pertama. Jadi, apa yang aku dah buat lagi eh? Kau tahu tak? Sebenarnya, okey, dekat bawah ni semua ada air tau. Ni semua air tau. Tapi dia akan jadi salji ke? Weh! Dekat ais ni semua jadi... Weh, ais ni semua jadi salji... Eh, salji pula.
Air dia semua jadi beku eh. Baik gila. Woo! Boleh drift tak? Ya! Boleh dah! Woo! Aha! Yeah! Dapat juga aku drift. Wow! Baik! Lagi! Lagi! Kasih pusing! Kasih spin dia! Ah, tengok corner. Oh, fuh! Kita berlari atas salji hari ni. Ambil kau. Yep. Alright. Cantik. Alright. Lagi. Kasih drift lagi. Weh, aku pun tahu saya sini boleh ada ice. Baik lah. Weh, aku boleh straight je weh. Nak drift macam mana aku nak. Apa best? Ah! Woo! Jom, jadi saya nak baca mesej jap. Nak tahu dia punya review saya punya produk daripada Makcik Kia. Kenapa kuih saya hancur semua ni? Alamak. Mungkin dia seorang juga. Jom aku check Makcik Tom lah, Makcik Tom. Kuih raya saya dia tak macam kuih raya. Alamak. Takkan mungkin dia seorang. Mungkin dua orang saja. Mungkin kawan ketiga. Tak tahu kuih ni beraya ke tak. Allahuakbar. Habis. Kuih raya aku hancur punya semua. Habislah aku. Tak apa. Apa-apa pun. Orang nak bayar. Astagfirullahaladzim. Orang nak bayar. Aku nak berlari daripada tempat ni. Aku nak duduk dalam rumah. Jadi orang tak nak cari aku. Cepat masuk rumah. Yeah. Terima kasih sebab beli kat saya, Makcik Kia, Makcik Tom. Alright guys, jadi kita pun dah hantar semua kuih raya dengan selamat sangat. So, kalau korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan let's go. Kita jumpa lagi dalam video akan datang, iaitu pada petang ni pukul 5. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding 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 ding.